Assalamualaikum Sobat JPKWR, ini kita ulangin lagi ya masalah Redmi Note 4 MediaTek atau Nikel yang mengalami masalah. Mohon maaf nih berisik ya, emang konter saya di sangat deket pinggir jalan. Iya, Redmi Note 4 MediaTek ini kan nggak ada habis-habisnya, nggak ada obatnya kecuali pakai ROM Cina. Ah, pakai ROM Cina versi berapa aja? Versi 10. Saya pernah pakai versi yang paling lama. Versi 8 kalau nggak salah, itu masih restart. Nah, di sini saya akan menjelaskan, ini sama-sama Redmi Note 4 MediaTek ya, kelihatan lubangnya kanan kiri 6 ya, sama ya. Ini Redmi Note 4 nikel tapi versi yang biasa. Kalau yang 4X itu kan nggak ada lubang bautnya nih. Kalau ini lubang bautnya ada semua, berarti ini Redmi Note 4 nikel tapi bukan 4X. Nah, yang mau saya jelaskan di sini, ini dua-duanya ada perbedaan. Yang ini bekas bypass MyCloud, alias lupa MyCloud ya. Ini sudah saya bypass, jadi walaupun lupa MyCloud bisa dipakai. Tapi kendalanya adalah kalau download di Play Store, kalau saya bilang nggak bisa ya. Makanya ini saya pakai ROM global. Penyakitnya restart ya tetap ada. Cuman saya nggak pakai map akurasi tinggi ya. Akurasi tinggi nggak saya pakai, cuman khusus perangkat, jadi restartnya nggak kumat. Ini kalau saya pakai ROM Cina, download di Play Store, loading terus, pending terus, padahal saya sudah hapus data. Play Store-nya sudah saya hapus data. Oh, nggak bisa. MIUI 8 nggak bisa ya. Biasanya kalau permasalahan download di Play Store itu pending terus, itu kan cukup hapus data Play Store ya, masalah selesai. Tapi ini nggak bisa kalau pakai ROM Cina. Karena apa? Karena bekas bypass MyCloud. Oke, itu yang pertama. Dan ini sama Redmi Note 4 nikel juga, tapi MyCloud-nya aman, alias nggak lupa ya. Semalam ini habis saya kerjakan. Padahal emailnya nggak terdaftar loh. Saya cek emailnya nggak terdaftar. Terus garansinya juga garansi distrik, bukan garansi resmi ya. Tapi yang terpenting adalah akun Mi. Kalau akun Mi-nya lupa, itu kan otomatis kita bypass ya. Kalau bekas bypassan, kemudian kita flash pakai ROM Cina dan menggunakan Google Installer, nanti kendalanya kalau download di Play Store, cuman 5% ya. Kalau saya bilang 5% bisa download di Play Store, loading terus. Sampai saya pusing, akhirnya saya flash aja pakai ROM global. Ya itu, tapi nggak bisa pakai map ya. Ya gitu aja. Oh iya, ini kalau nggak salah, coba kita cek, ini garansi apa ya? Garansinya garansi resmi apa garansi TAM ya? Lupa ini. Kita cek ya, cara ngecek garansi by Mi registration. Emailnya, ntar ada pasien.